Bertemu kembali teman-teman. Di sini saya akan membagikan satu alat yang sangat diperlukan, yang sangat membantu dalam berhidroponik. Apalagi kalau untuk yang namanya mengirit bahan tanam ya. Kita yang bahan tanam kita gunakan adalah kokopit. Nah, ini adalah alat untuk membuat kokopit. Ya, sebenarnya alat ini biasa digunakan untuk memarut kelapa. Ya. Tapi di sini saya akan praktekkan menggunakan sabut kelapa ini. Kita ambil kokopitnya. Nah, di sini teman-teman. Caranya seperti kita memarut kelapa biasa saja. Ya. Bahan yang kita gunakan ini bekas pompa air yang sudah tidak terpakai. Ya, kita berikan alatnya saja, kepalanya saja. Ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ada yang namanya kokopit, ada pula kokofiber. Nah, dua media tanam ini bisa kita gunakan dalam berhidroponik. Nah, sekian dari saya teman-teman.